mempertanyakan itu hanya mungkin kekhawatiran gitu. Karena kubu KLB ini kan disusupi oleh eksternal, dan memang kebetulan pihak eksternal ini adalah orang yang berkuasa di lingkaran istana ini. Jangan-jangan kita nanti dirampok. Jangan-jangan nanti kita kalah. Kalau seandainya Ketum AHY kalah, lalu bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib teman-teman DPAC? Kalau sudah melewati 90 hari, maka pengesahan itu sudah tidak bisa digugat lagi. Artinya kehadiran orang DPP datang ke Bandura, datang ke Sampang itu penting. Sangat penting. Nah, menjawab kekhawatiran, pertanyaan-pertanyaan dari ranting, dari PAC, dan kemudian pengurus-pengurus DPC apa semuanya, itu bagaimana? Pertanyaan yang seperti apa ya? Coba tadi disampaikan lagi pertanyaan soal itu. Ya, jadi kan memang yang berkembang di bawah itu teman-teman ranting, teman-teman PAC, kemudian pengurus-pengurus DPC itu mempertanyakan itu hanya mungkin kekhawatiran gitu. Karena kubu KLB ini kan disusupi oleh eksternal, dan memang kebetulan pihak eksternal ini adalah orang yang berkuasa di lingkaran istana ini. Nah, kadang-kadang ketika kita bicara tentang legal formal, iya, tapi bagaimana kemudian legal formal ini bisa tidak bisa dikalahkan, ya kan, oleh hukum yang kemudian nanti memenangkan kubu Ketum AHY gitu kan. Ini kekhawatiran jangan-jangan kita nanti dirampok. Jangan-jangan nanti kita kalah. Kalau seandainya Ketum AHY kalah, lalu bagaimana nasib saya? Bagaimana nasib teman-teman DPAC, teman-teman di ranting? Apakah itu kemudian nanti diberangus semuanya, kemudian diganti secara total? Nah, kalau kemudian itu terjadi, nah ini bukan hanya persoalan konflik partai, bukan hanya persoalan konflik elit, tapi akan di Madura kan ada penyelesaian secara politik, ada penyelesaian secara hukum. Bisa jadi nanti yang ketiga diambil penyelesaian secara adat. Lah ini kan kalau kemudian jabatan partai itu diambil oleh manusia-manusia yang tidak inkonstitusional di situ, maka kan harga diri kalau katanya orang Madura. Contoh nih, saya berdarah-darah di Partai Demokrat. Artinya pertanyaannya, selain langkah menunggu sebenarnya, apa yang dilakukan oleh DPP dalam rangka memastikan bahwa secara legal formal dan secara sah adalah Pak AHY sebagai Ketum Demokrat? Kira-kira begitu pertanyaan dari ranting-ranting. Oke. Kalau ya begini, untuk menjaga soliditas internal, mulai dari DPP sampai tingkatan yang paling bawah, DPC sampai ranting dan anak ranting, kemarin sudah ada pernyataan kesetiaan nih. Misalkan anggota DPR RI, fraksi DPR RI Partai Demokrat dipimpin oleh Mas Kibas sekitar seminggu yang lalu mendeklarasikan kesetiaan kepada kepemimpinan AHY. Disusul kemudian di daerah-daerah, anggota fraksi Partai Demokrat di provinsi, anggota fraksi Partai Demokrat Kabupaten Kota se-Indonesia, kemudian pengurus-pengurus DPC dan pengurus-pengurus DPD. Nah, langkah-langkah itu adalah bagian langkah konsolidasi internal untuk tetap menjaga soliditas dan kebersamaan partai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu kita ketahui bersama ya, dan perlu kita sampai sebarluaskan kepada halayak bahwa ada persoalan legal formalistik yang memang tidak bisa begitu saja dilangkahi oleh urusan-urusan politik. Satu, misalkan ini kepemimpinan Ketum AHY ini dipilih oleh dalam Kongres kelima Partai Demokrat di bulan Januari, Februari, Maret 2020 yang lalu. Pas satu tahun di bulan ini, tanggal 15 kemarin, pas satu tahun Partai Demokrat dipimpin oleh Mas AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah Kongres 2020 yang lalu, kemudian kita mendaftarkan hasil Kongres itu. Didaftarkan berikut, produk Kongres itu kan
selain memilih ketua umum adalah ADART. Jadi kita mendaftarkan ketua umum berikut dengan kepengurusannya, kemudian produk yang kedua ADART yang disepakati dalam Kongres kelima Partai Demokrat itu untuk didaftarkan, mendapatkan pemesahan di Kemenkumham. Nah, masuk. Nah, dalam undang-undang partai politik, ya kan, dan dalam undang-undang administrasi negara, pengesahan keluar kemudian. Setelah itu keluar kemudian pengesahan, nomornya saya lupa, tapi yang jelas sudah disahkan kepengurusan AHY, ketua umum AHY dan kepengurusannya satu, kemudian kedua ADART produk Kongres 2020 sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di 2020 yang lalu. Terus kemudian pertanyaannya, jika ada yang keberatan terhadap hasil Kongres kelima, terhadap hasil pemesahan Kemenkumham itu bisa. Memang dibuka peluang kalau ada orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat TUN. Jadi Menteri Hukum dan HAM itu kan pejabat TUN. Menurut undang-undang, jika ada yang keberatan terhadap keputusan TUN, maka bisa digugat di pengadilan tata usaha negara. Tetapi ya ingat, tetapi itu ada masa tenggat waktunya 90 hari sejak ditetapkan, ya kan? Kalau sudah melewati 90 hari, maka pengesahan itu sudah tidak bisa digugat lagi. Peluang atau pintu itu diyakini tidak ada sebenarnya untuk kemudian mengklaim sebagai pengurus DPP Demokrat. Logika hukumnya nggak masuk, Pak. Misalkan kita berandai-andai, misalkan Menteri Hukum mengesahkan lagi, ya kan? Mengesahkan kepemimpinan hasil KLB, ya kan? Iya. KLB Partai Demokrat. Otomatis ketika dia ingin mengesahkan satu produk yang lain, tidak boleh ada dua pengesahan dengan atas nama organisasi yang sama, gitu kan? Partai Demokrat Kongres kelima tahun 2020 sudah disah. Ini kan sebenarnya sudah ada sedikit jawaban ya untuk pintunya tadi, bahwa sebenarnya kalau logika hukum tidak ada itu sebenarnya untuk kemudian bahwa KLB mengklaim itu. Nah, tingkat soliditas itu dengan adanya itu gimana di tingkat pengurus ranting, kemudian kader-kadernya di Demokrat Sampang, bagaimana yang terjadi? Ya. Untuk kalau memang dilihat dari legalitas hukum, legalitas hukum, kalau di tingkatan DPC paham, semua sangat paham. Tapi kan kalau DPC ini mau menjelaskan kepada PAC, kemudian kepada ranting, ini kan bukan hanya sekedar berbicara tentang hukumnya, bukan hanya bicara tentang legal formilnya, tapi ada beberapa informasi-informasi untuk memantapkan agar teman-teman PAC dan ranting itu tetap solid. Kan tetap solid, dan bahkan mereka harus tetap percaya bahwa di bawah naungan ketum AHY struktur partai ini akan berjalan semakin baik, semakin berjaya, kira-kira seperti itu. Artinya kehadiran orang DPP datang ke Bandura, datang ke Sampang itu penting, berarti sangat penting. Kemarin kalau saya dengar Pak Zainal kalau tidak salah dari DPP itu datang ke Madura, cuman hanya ke Bangkalan kalau tidak salah itu, belum sampai ke Sampang, apalagi ke Pemakasan dan Sumeneb. Nah, jadi kehadirannya teman-teman DPP itu ke Madura itu sangat-sangat penting. Bisa-bisa itu memberikan keyakinan lebih bahwa kita ini tetap solid, kita ini tetap bahwa konflik ini akan berakhir dan tetap berjayanya ketum AHY. Jadi sangat penting datangnya bapak-bapak dari DPP ini untuk menjelaskan secara langsung, tidak hanya lewat media, tidak hanya lewat instruksi dan lain-lain. Oke, Penganis, ini tersambunglah kembali, halo? Iya. Tadi sempat terputus. Jadi sebenarnya, mereka sebenarnya secara legal formal mereka memahami versi Bung Mahfud ya, mereka sudah memahami semuanya. Dan kemudian secara soliditas mereka sebenarnya sangat solid. Cuman ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah
kekhawatiran karena mereka jarang disambangi oleh orang-orang DPP gitu kan. Apakah KLB yang terjadi ini sangat tersedot sehingga tidak DPP tidak sempat memikirkan untuk kemudian datang ke PAC, apa DPC yang ada di Madura gitu. Itu bagian dari permintaan konsolidasi, apa itu memungkinkan untuk dipenuhi gitu. Begini, hari ini kan kita juga punya keterbatasan ya, karena situasi kondisi COVID yang belum sepenuhnya sepenuhnya berakhir ini. Jadi kemudian langkah-langkah untuk kemudian tetap muka, untuk datang langsung itu masih agak terkendala. Tetapi percayalah bahwa segala hal kita lakukan, DPP sudah melakukan segala hal untuk tetap menjaga dan memberikan rasa aman, nyaman terhadap teman-teman yang ada di struktur yang di bawah. Kemarin ketum itu memang punya acara camping biasanya ya, setiap bergiliran itu mulai dari Jakarta itu mulai pengurus DPD, DPC itu diundang biasanya untuk camping bersama dengan ketum. Kemudian 2 minggu berikutnya ke Banten, selanjutnya ke Jawa Tengah. Jadi akan ke Jawa Timur, cuma karena memang kondisi hari ini tidak di Jakarta lagi seperti ini, mungkin ya, apa namanya, nanti kita akan lakukan kembali setelah situasi dan kondisinya agak sedikit memungkinkan gitu loh. Karena memang dalam kondisi yang seperti ini, pimpinan partai politik di tingkat nasional itu, di tingkat pusat, nggak bisa terlalu jauh-jauh beranjak dari Jakarta. Ya kan kita nggak tahu nih 7 hari ke depan akan terjadi apa, pengesahankah atau ditolakkah pengesahannya oleh Menkumham kan gitu. Itu yang kita tunggu-tunggu bersama. Jadi kalau misalkan soal konsolidasi, saya kira soal turun ke bawah, saya kira hal itu bukan rintangan, bukan tantangan, itu hobi ya teman-teman yang di DPP, apalagi ketum kita hari ini, memang hobi turun ke jalan, turun ke bawah, menyapa konstituen, berdiskusi dengan kader di DPC dan DPD gitu. Buktinya ya memang itu, kadang-kadang ngajak bareng, ngajak camping bareng. Tinggal teman-teman di bawah nanti kuat nggak ketemu dengan ketum, tidur di tenda gitu-gitu loh. Memang agak berbeda nih kepemimpinan ketum kita dengan yang lain gitu loh. Kalau ketemu dengan ketum ini kita siap-siap tidur di tenda, ya kan, di atas gunung dingin-dingin begitu-gitu loh.